Bagaikan tidak pernah serik, adik kepada penyanyi Shilar Amzah iaitu Amir Syafiq didakwa masih lagi bersikap suka meminjam wang daripada rakan terdekat. Pendedahan tersebut dibuat oleh bekas isteri Syafiq iaitu Nurul Anis Wahida yang berkongsi perbualan lelaki itu bersama seorang individu dipercayai teman terdekat. Menerusi paparan mesej di WhatsApp itu, Syafiq dilihat terdesak mahu menggunakan wang selepas terpaksa berpindah keluar dari rumah mereka. Malah Syafiq turut menuduh Shilar Amzah bersikap kejam kerana sengaja memotong bekalan elektrik di rumah banglo yang terletak di hulu langat Selangor itu. Dalam satu perkongsian yang dimuat naik oleh Anis itu, wanita berkenaan meminta Syafiq agar tidak menjadikan kemelut keluarga mereka sebagai alasan meraih simpati ramai. Masih nak meminjam lagi, tolonglah ada perasaan malu, tanya pada diri sendiri kenapa jadi begini. Kau jadikan kakak sebagai poin meraih simpati minta tolong, kau pergilah cari kerja tetap yang boleh dapat gaji bulanan, katanya. Dalam masa sama, Anis turut mengingatkan Syafiq supaya tidak lagi culas membayar nafkah anak mereka selepas berpisah sejak Jun 2016. Sementara itu, dalam satu perkongsian lain, Anis juga memuat naik satu laporan polis sebagai amaran agar dirinya tidak lagi diganggu oleh Syafiq. Pergilah buat kerja halal, dapat duit bagi mak sikit, nafkah anak jangan lupa, barulah berkat, harap mereka yang dia nak meminjam itu jangan terpedaya. Aku harap kau simpan cerita dongeng untuk hubungan kau seterusnya, jangan kacau aku lagi, tegasnya. Laporan polis berkenaan dipercayai dibuat selepas Syafiq sebelum ini menuduh Anis membuat fitnah tentang dirinya. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.